Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Di episode sebelumnya, ketika Jelajah Jakarta memposting konten jelajah saringan sampah di TB Simatupang, ada beberapa pertanyaan mengenai hasil dari cacahan untuk apa. Ada dari akun Nusantara 29974 yang bertanya, "Bang, mau tanya, setelah selesai dari konveyor hingga akhir proses halus tahap akhir, dilanjut kemana, Bang? Terima kasih." Lalu ada juga pertanyaan dari akun Nur Abidin 574. Pertanyaannya, hasil akhir dari sampah yang telah diproses jadi apa dan bisa dimanfaatkan untuk apa? Mohon penjelasannya. Pertanyaan dari akun Nur Abidin 574 ini menggunakan huruf besar semua. Mudah-mudahan saat menulis komentar ini, abang tidak sedang kesal ya. Pertanyaan juga ditulis oleh akun Anwal Tarigul. Proses sampah yang sudah dihaluskan itu nanti dibuat atau dimanfaatkan untuk apa, Pak? Juga dari Cak Doang 8505. Sampah halus hasil cacahan dibawa kemana, Bang? Baik Sobat Jelajah Jakarta, di episode hari ini saya mau ajak Anda untuk melihat hasil cacahan sampah ini nantinya untuk apa. Namun sebelum itu saya mau mengajak Sobat Jelajah Jakarta yang kebetulan belum menyaksikan episode sebelumnya untuk melihat proses ini terlebih dahulu ya. Sobat Jelajah Jakarta, satu unit alat berat wheel loader ini mengangkut hasil cacahan sampah ke konveyor. Cacahan sampah yang menggunung itu merupakan hasil kerja alat ini, Sobat Jelajah Jakarta. Mau sampah segede apapun bisa dicacah menjadi seperti ini, termasuk batang-batang pohon. Dengan mesin yang bisa dikendalikan dengan remote control ini, logam maupun besi bisa dipisahkan secara otomatis. Keren ya. Oh ya, barangkali ada yang bertanya kenapa mesin pencacah ini atau crusher ini diletakkan di dekat emplacement atau tempat pembuangan sampah sementara ini. Lalu kenapa selalu ditutup terpal jika tidak digunakan? Nih penjelasannya dari Pak Yayat. Karena satu, bahan bakunya itu kan musim hujan. Sehingga kalau di sini minimal kalau pas matahari keluar bisa panas, bisa mengurangi kadar air. Kemudian kalau memang hujan tetap kita tutup lah ya. Kemudian salah satunya ini bisa juga mengurangi kadar air karena gas metannya masih ada. Uapnya kan keluar, sehingga terjadi pemanasan maka kadar air akan berkurang. Nah, ini alatnya sebenarnya kena hujan tidak masalah, cuma khawatir karena ini elektrik ya, kita sebagai keamanan kita tutuplah pakai terpal. Sobat Jelajah Jakarta, cacahan yang diletakkan oleh wheel loader ke konveyor ini kemudian dipilah-pilah oleh teman-teman UPS Badan Air. Plastik-plastik atau bahan dari karet diletakkan di kotak keranjang ini. Ada beberapa petugas yang berada di kiri maupun kanan konveyor untuk melakukan pengecekan ulang sampah-sampah plastik maupun karet sebelum masuk ke mesin berikutnya. Sobat Jelajah Jakarta, setelah sampah-sampah dipilah, konveyor masuk ke crusher atau mesin pencacah berikutnya.
Ada mesin pencacah yang mengeluarkan cacahan halus. Dan yang keluar dari mesin ini adalah hasil cacahan yang masih kasar. Semua hasil cacahan, baik cacahan yang halus maupun cacahan yang kasar, langsung ditampung di kendaraan. Untuk cacahan yang halus menggunakan kendaraan carry seperti ini, Sobat Jelajah Jakarta. Sementara untuk cacahan kasar menggunakan tronton. Di saat teman-teman UPS Badan Air menjalankan aktivitas pemilahan dan pencacahan, satu unit truk milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melintas di lokasi saringan sampah ini. Ada puluhan potongan kayu di dalam bak truk. Potongan-potongan kayu ini langsung dibuang ke lokasi pembuangan sampah sementara atau emplacement ini. Setelah dikumpulkan, nanti batang-batang pohon dicacah. Sobat Jelajah Jakarta, dengan adanya dinas lain selain UPS Badan Air di lokasi ini, tentu kita paham bahwa saringan sampah seperti ini di sini sangat bermanfaat untuk semua dinas di Pemprov DKI Jakarta yang ingin membuang sampah. Sebab sampah-sampah di luar dari sampah dari Sungai Ciliwung juga bisa dimanfaatkan di lokasi ini. Mantap nggak tuh? Sobat Jelajah Jakarta, kita balik lagi ya ke aktivitas pencacahan. Nah, setelah bak carry sudah terisi full, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan penimbangan dan kemudian langsung didistribusikan ke lokasi ini, Sobat Jelajah Jakarta. Cacahan halus yang diletakkan mobil carry ini siap dijadikan kompos, Sobat Jelajah Jakarta. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab kan? Atau masih ada yang penasaran? Perlu kami sampaikan bahwa pengelolaan sampah yang ada di TBS Matupang ini, karena sekarang menjelang musim hujan dan bahkan sudah hujan secara rutin, maka penanganannya ini dibagi dua. Untuk primary crusher yang tadinya kalau kering langsung ke conveyor, karena bahan itu minimal harus dikeringkan, maka primary crusher kita olah, pindahkan ke sini mengolah sampah seperti ini. Nah, jadi hasil dari sampah-sampah yang ada di Simatupang ini dulunya hanya mengurangi sampah ke Bantar Gebang, kemudian hasil cacahannya rencana kita akan sebar di bantaran kali sebagai mulsa, dan sekarang sudah bisa termanfaatkan, satu sebagai RDF, ini sebagai bahan bakunya, kemudian yang kedua kita sudah menggunakannya sebagai kompos. Pak Yayat mengajak saya untuk melihat pencetakan kompos yang dilakukan oleh teman-teman UPS Badan Air di lokasi ini. Ini hasil cacahan dari dam skrim sana, ya.
Ini kelihatan, masih kelihatan apa namanya, uapnya. Jadi karena ini baru, maka suhu yang ada biasanya mendekati ke 60 derajat, Pak. Jadi panas sekali ya. Ini bisa dipegang di sini. Ini panas sekali, mungkin kalaupun ada telur disimpan di sini. Nanti ya, kompos ini akan jadi bila mana sudah sama suhunya dengan suhu udara luar. Beginilah penampakannya kompos yang sudah dicetak Sobat Jelajah Jakarta. Sebelum terbentuk cetakan seperti ini, ada proses kerjanya. Ada dua petugas yang memasukkan kompos ke dalam keranjang, lalu ada dua petugas yang mengangkut keranjang, dan satu petugas memadatkan kompos di dalam sebuah cetakan. Pak, kenapa ini dicetak? Dicetak ini satu, untuk mengetahui berapa banyak sampah yang diolah menjadi kompos ini. Nah, sehingga nanti kita akan menghitung dan mudah berapa banyak. Jadi kalau ada yang bertanya, berapa nih banyaknya kompos? Nah, ini ukurannya ya. Jadi secara kubikasi, panjang kali lebar kali tinggi sudah ketemu. Nanti tinggal sudah jadinya. Nah, sehingga berapa penyusutan bahan kompos mentah ya menjadi kompos jadi ini sudah ketahuan. Kami sebenarnya sudah bikin dua bahan, Pak. Jadi cacahan ini kami campur dengan pupuk kandang sapi, Pak. Kenapa? Karena pupuk kandang sapi itu tergolong ke dalam pupuk dingin. Di mana pupuk dingin itu sangat baik untuk pertumbuhan tanaman yang berdaun. Contohnya seperti tanaman kangkung. Itu. Kemudian ada lagi yang kami campur dengan kotoran ayam potong. Nah, karena ayam potong termasuk pupuk panas, maka sangat baik bila diberikan kompos atau pupuk itu ke tanaman yang akan berbuah atau berbunga. Kenapa? Karena untuk pertumbuhan vegetatif itu membutuhkan unsur hara yang dingin. Sedangkan pupuk panas minimal mendorong kepada pertumbuhan generatifnya, Pak. Ini buktinya terong, cabai, kemudian ada tomat. Ya. Ini pembibitan alpukat, Pak. Nanti setelah ini kita sambung. Ya. Kalau kompos ini dibiarkan tanpa ada perlakuan, itu biasanya 56 hari baru jadi. Artinya jadi bahwa suhu yang ada di dalam tumpukan ini, suhunya itu lebih tinggi, kemudian lebih lama. Nah, kemudian diberikan bioaktif akor sebagai pengurai sampah atau dekomposisi, ya. Maka diberikanlah salah satu bakteri bioaktifator sehingga akan lebih cepat penguraiannya. Jadi pengolahan sampah menjadi kompos bukan karena pembusukan, tetapi karena proses fermentasi yang akan menghasilkan asam amino berfungsi untuk tanaman. Itu. Nah, selanjutnya, ini apakah dilakukan perlakuan? Ya, biasanya 10 hari sekali dibalik, Pak. Yang di bawah jadi di atas. Nah, rata-rata menggunakan bioaktifator ini mempersingkat. 22 hari sudah bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk tanaman. Ini baru tanam pertama nih, Pak. Ini dipadatkan, kemudian dikasih air itu untuk memudahkan mengangkatnya. Oke, coba diangkat ya. Karena tidak sembarangan ngangkat ya, karena ya. Biasa sebelah-sebelah biasanya. Nah.
Jadi ngangkat ini pun ada tekniknya Pak, tidak bisa langsung diangkat begitu, sebelah, sebelah, sebelah. Nah, Bapak bisa lihat kan hasilnya, ya. Dan komposnya pun sendiri kami berikan kepada masyarakat, bagi masyarakat yang membutuhkan, silahkan, ya. Mudah-mudahan hasil dari penanganan sampah menjadi kompos ini betul-betul bisa dirasakan pemanfaatannya oleh masyarakat. Dan sudah beberapa warga sekitar sini sudah mengambil, ya. Nah. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi kembali saringan dan pengelolaan sampah di Sungai Ciliwung, TB Simatupang, Jakarta Selatan. Semoga konten ini bermanfaat bagi Anda yang sebelumnya penasaran dengan aktivitas di lokasi ini dan juga penasaran dengan pengelolaan sampahnya yang bisa membuat sampah-sampah dari hulu ke hilir bisa dipangkas hingga 70% dan menangani sampah kurang lebih 200-300 ton per minggu. Dengan begitu, tentu saja bisa memangkas anggaran Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah. Tidak perlu membayar kompensasi ke Bantar Gebang, lalu hemat BBM-nya, dan juga hemat tenaga petugas. Baik, Sobat Jelajah Jakarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.